Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mulai lagi dengan settingan karbu ya. Kemarin-kemarin saya sempat gak upload karena kurang sehat ya. Hari ini juga saya memaksain ini untuk upload ya, untuk test ride, karena pekerjaan tuh numpuk banget ya, settingan karbu dan juga blok OB ya. Kali ini saya akan coba test ride karburator TM32. Ini pesanan bos Toto dari Palu ya. Nah, ini karbunya ya. Ini mohon maaf nih, saya agak puyeng kepalanya, jadi kurang sehat, kurang fit. Ini juga memaksakan ya. Kita coba tes RPM. Settingan yang itu sebetulnya beresnya itu sebelum saya sakit ya. Cuman belum saya test ride, jadi saya nggak tahu ini performanya gimana nih. Kita coba belajar dulu ya. Oke, kalau di blower sih udah enak ya. Saya juga sama istri saya. Tapi ini belum saya coba test ride karena keburu sakit kayaknya ya. Oke, kita coba aja ya test ride ya. Semoga hasilnya memuaskan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit sehari, kerjaannya makin numpuk ya. Oke, ini kita coba bawa santai dulu. Bawa motor juga ini agak kurang enak sebetulnya ya. Kepalanya pusing. Oke, ini gigi 6. TM memang paling jos ya kalau buat di setting efisiensi dan power. Kepalanya puyeng, agak kurang stabil saya bawa motor nih. Badannya, asli jadi kagetan nih kalau lagi gak fit badannya. Halo.
banget. Settingannya kayaknya udah dapet ini. Ya ini gigi 6. Enak ya settingannya. Oke, buat teman-teman yang minat karburator TM sama PWK ready ya, boleh WA saya di 081 912 821 531, dan rekening mandiri atas nama Tata Hendriana ya, bila ingin melakukan transaksi ya. Enak banget karbunya. Semoga aja ini kameranya nge-record nih. Jadi TM itu dia ke mesin juga lebih smooth ya. Dalam artian tuh apa ya? Jadi nggak geter gitu. Udah enak ya. Oke, kita sudahi sampai sini aja ya. Kita akan cek dulu ini kameranya, takut gak nge-record ya. Kita udah jauh nyoba nanti gak nge-record lagi. Saya akan berhenti di depan sana ya. Jadi ini untuk karbunya udah dapat settingannya. Ya, sekali lagi buat teman-teman yang minat karburator PWK atau TM yang risetan untuk khususnya di Ninja 2 Tak, boleh WA saya di 081 912 821 531 ya. Kita bicarakan spek motor masing-masing ya. Jadi karena setiap konsumen spek motornya beda-beda, dan saya akan sesuaikan settingannya sesuai dengan spek motor yang konsumen ceritakan kepada saya ya. Jadi nanti kita settingnya sesuai dengan spek motor dari konsumen ya, seperti itu ya. Oke, kita berhenti di sini aja. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.